nonton video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Hello guys, come back again to Arif channel. Cok manis dari Sopeng. Yes, kita mau jalan ke rumah teman. Kita sambil ngevlog guys. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau lihat penampakan kota Sopte ya. Inilah kota Sopte, kota yang selalu selalu dirindukan guys. Kota kecil yang indah. Kalau kalian mau kesini ya, aja kakak follow IG saya di bawah ya. Nanti aku ajak keliling Sopeng guys. Sekarang sudah ramai. Sini udah new normal. Walau masih ada kasus COVID di kota ini, guys. Oh, no. Semuanya yang pakai masker ya. Kalau beraktivitas ya semuanya. Masker ini anjuran dari pemerintah ya, untuk memutus COVID-19 ya, kita harus patuhi protokol guys. Di sini ya jalanannya sempit guys. Cukup berbahaya kalau laju guys. Kalau di tempat ini kita harus terwaspada juga. Walau satu jalur ya, tapi parkirnya ya di pinggir jalan. Mau di apa guys, mungkin lahannya cuma segitu aja ya.
kantor bupati Kapten Sopeng. Ini kita cuma jalan-jalan ya guys, gak ada modus-modus ya. Hari ini aku mau ke rumah sahabat aku. Waktu kuliah aku selalu jalan sama-sama guys, entah itu ke kafe ya atau berhenti mendarat. Guys, persimpangan seperti ini ya, hati-hati. Takutnya ada yang laju guys. Kalau kita hati-hati, jalannya lambat. Hari ini aku mau ke rumah teman nih. Ini waktu kuliah ya, persahabatan ya, dari sejak kuliah kita sering nongkrong di kafe, di tempat karaoke. Orangnya udah beristri guys. Jadi susah sekarang dia aja jalan ya. Mungkin Adif juga seperti itu guys, kalau udah nikah ya. Mungkin ke Indomaret saja disuruh udah disuruh pulang. Ya maklumlah kalau udah berkeluarga ya, kita harus patuh sama istri, nggak boleh begini, nggak boleh begitu ya. Itu udah biasa guys. Ya udah sampai tempatnya di sini. Dia lagi jumpain. Kalau kalian mau servis HP, laptop, ya kesini aja guys, di Warway. Tempatnya dekat masjid Babu Rasul guys. Ah. Dia lagi piara ayam. Ya kita sudah hidup. Tunggu sebentar ya guys ya. Kalau kalian mau servis HP, laptop, di sini aja ya, ini olah. Oke. Tunggu sebentar guys ya. A few moments later. Yo guys. Kita balik guys. Yeah.
kalian mau servis laptop atau HP bisa kesini aja ya, di rumah teman aku di Warwe, tepatnya di dekat Masjid Babur Rasul. Yuk kita back home. Kakak, mau servis laptop, HP ya ke sana aja ya. Hari yang panas guys. Biasanya kalau panas seperti ini ya nanti nanti kalau sore ya hujan. Sekarang musim hujan guys. Nah, panas, nggak pakai jaket, nggak pakai jaket guys, maaf ya. Bisa belang guys, panas begini nggak pakai jaket. Bisa-bisa kulit belang.